Perwakilan Federasi Sepak Bola Irak dikabarkan telah tiba di Indonesia jelang Timnas Indonesia vs Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Delegasi Timnas Irak itu hadir lebih dulu untuk mempersiapkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Jakarta pada Juni 2024 nanti. Timnas Irak akan berhadapan dengan Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu merupakan laga keempat dari Grup F yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 6 Juni 2024 mendatang. Meskipun Singa Mesopotamia julukan Timnas Irak sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga, mereka tetap serius menatap laga tersebut. Menurut laporan Winwin, delegasi Timnas Irak telah dikirim menuju Indonesia untuk melakukan survei. Nantinya, delegasi yang berasal dari IFA itu akan mengurus urusan administratif seperti reservasi hotel. Timnas Irak dikabarkan sedang mencari hotel terdekat dengan SUGBK demi menjaga kebugaran para pemain. Nantinya, IFA juga akan membawa koki khusus untuk melayani kebutuhan konsumsi Timnas Irak. Selain itu, delegasi ini juga dikabarkan sudah memeriksa lapangan SUGBK dan puas dengan rumput lapangan tersebut.